si Fahaju dipuji, malah satu Indonesia yang baper dibuat Rizky Nazar. Waduh, bidadari. Aktor muda kenamaan tanah air, Rizky Nazar tampaknya masih nyaman menjalin asmara dengan si Fahaju. Bahkan hubungan yang sudah dibina ini, Rizky Nazar dan si Fahaju ini sudah bertahan selama 2 tahunan. Meski sudah 2 tahun pacaran, baik Rizky Nazar dan si Fahaju jarang umbar kemesraan di akun Instagram masing-masing. Terpaut usia 4 tahun tak membuat kisah asmara pasangan muda ini kandas. Banyak yang mengidolakan power couple ini, sebutan fans untuk Rizky Nazar dan si Fahaju. Selain karena chemistry keduanya, wajah bernuansa Arab yang dimiliki Rizky Nazar dan si Fahaju pun membuat mereka tampak serasi. Bahkan semakin kesini, para fans merasa wajah Rizky Nazar dan si Fahaju semakin mirip. Baru-baru ini, Rizky Nazar ungkap secara belak-belakan kalau si Fahaju adalah sosok yang cantik. Hal ini ia ungkapkan saat live Instagram Princess dan The Boss yang digelar beberapa waktu lalu, menampilkan momen kemesraan Rizky Nazar dan si Fahaju. Rizky Nazar dan si Fahaju memang saat ini tengah sibuk syuting web series terbaru Princess and the Boss. Para fans pecinta pasangan ini merasa sangat terobati dengan momen keduanya. Pasalnya Rizky Nazar dan si Fahaju jarang umbar kemesraan jika tak ada momen spesial tertentu. Saat membaca komentar live para penggemar, satu pertanyaan soal kecantikan si Fahaju menyita perhatian Rizky Nazar. "Kak Cipa, kenapa cantik banget sih Kak Iki?" tulis komentar salah seorang penggemar. "Beuh, emang," jawab Rizky Nazar. Tak malu-malu, Rizky Nazar pun mengatakan kalau kecantikan si Fahaju bak bidadari. "Waduh, bidadari," ucap Rizky Nazar tersenyum lebar. Pipi si Fahaju mulai merona. Si Fahaju sontak tertawa. Ia menutup mulutnya tanda kalau ia tersipu malu. Si Fahaju tak menyangka kekasihnya yang terlihat cuek itu bisa memujinya seperti seorang bidadari. Video live ini juga diunggah oleh salah satu akun Instagram fanbase aktor tampan di Indonesia. "Tolong oksigen, kok jadi gue yang salting?" dengan emoji menangis tulis akun @joganmood 2 Desember 2021 silam. Sontak memang video ini buat baper satu Indonesia. Walaupun dipuji secara virtual, publik merasa salah tingkah. Si Fahaju yang dipuji tetapi justru satu Indonesia yang baper. Aksi Rizky Nazar ini pun dinilai sangat menggemaskan. Walaupun momen ini baru beberapa hari yang lalu, video ini sudah ditonton sebanyak 95 ribu kali oleh para pengguna Instagram. "Tolong, aku sesak napas. Gemes, aku yang baper. Meleot, gua yang baper. Aduh, sialan, gua salting jam segini. Gak suka kalau cowok kumisan. Tapi kalau kayak Rizky Nazar bisa dibicarakan. Tapi emang Siva cantik banget. Gue yang cewek aja suka terpesona. Kok Cipa biasa aja ya dipuji sama Kak Iki? Kapal gemesku masih banyak keuwuan mereka di live. Anjir, gue deg-degan lihat Iki gitu woi, gemes banget. Cipa yang dipuji, aku yang meleleh. Bapak tambah kesini tambah bucin ya." Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.